صوموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan safnya, karena dengan lurusnya saf sempurna salat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ, قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Tentunya pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti, tiada saat, tiada detik, tiada siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu mutlak datangnya hanya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahmat bal hum 'an dhikri rabbihim mu'ridun. Katakan kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menjaga kalian di sepanjang siang dan sepanjang malam selain rahmat? Tetapi kenapa mereka berpaling untuk berzikir? Kenapa mereka berpaling untuk mengingat Allah? Walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alayha min dabbah. Andaikan Allah langsung mengazab, membalas setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, tidak tersisa lagi sekarang ini satu makhluk hidup. Rahmat Allah melimpah ruah kepada kita. Setiap detiknya kita dijaga oleh Allah. Sejak kita berupa janin sampai saat ini, berapa banyak makhluk-makhluk jahat, binatangkah, viruskah, bakterikah, manusianyakah,
jinnya kah? Allah yang menjaga kita. Masih bermata kita sekarang ini, masih kita bisa melihat, masih kita bisa mendengar, masih kita bisa berbicara. Andaikan Allah langsung balas setiap kedzaliman yang dilakukan oleh mata kita, tidak lagi bermata kita. Andaikan Allah langsung membalas setiap maksiat yang dilakukan oleh kedua tangan kita, tidak lagi kita bertangan. Bahkan tidak tersisa lagi satu makhluk hidup pun di bumi ini. Tetapi Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan ampunannya, Allah memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk kita kembali ke Allah, untuk kita beristighfar, untuk kita bertobat, untuk kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain, kita terlahir di bumi ini kecuali hanya untuk mengabdikan diri kita untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Untuk itu kita terlahir, untuk menjadi budak Allah. Dan Allah berikan kita fasilitas, berbagai macam nikmat Allah berikan kepada kita. Panca indera Allah berikan kepada kita, nikmat keluarga Allah berikan kepada kita, nikmat harta Allah berikan kepada kita, nikmat akal, nikmat saudara. Tidak mungkin kita bisa menghitung fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk mewujudkan hikmah kita diciptakan oleh Allah, yaitu al-ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita sholat, ketika terkumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kalah semua kesibukan apapun. Sekolah tinggalkan, pekerjaan tinggalkan, rapat tinggalkan, dahulukan keinginan Rabbul Alamin daripada keinginan makhluk. Karena memang untuk sholat kita diciptakan oleh Allah, untuk beribadah, untuk sujud kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk meraih titel kita diciptakan oleh Allah, bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk memperbanyak anak dan cucu. Wujudkan hikmah kita diciptakan oleh Allah. Patuh hendaknya kita kepada Allah, tunduk kita dengan syariat Allah, tidak kita menentang apapun hukum dan syariat yang datang dari Allah. Kita Muslim, dan Islam adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam, hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayral Islam diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang menginginkan agama selain Islam, Allah tidak terima. Allah tidak terima agama selain Islam. Dan dia nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang paling merugi. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini ya Muhammad, pada tanggal 9 Zulhijjah, pada tahun 10 Hijriah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada', beliau sedang wukuf di Arafah. Waktunya setelah asar, turun ayat ketiga di surat Al-Maidah ini. Pada hari ini ya Muhammad, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan nikmatku, dan aku telah ridha bahwasanya Islam menjadi agama kalian.
82 hari setelah turun ayat ini Rasulullah wafat. Setelah turun ayat ini tidak ada penambahan hukum, tidak ada perubahan hukum di dalam Islam. Sudah sempurna Islam sejak tahun 10 Hijriah. Kita sekarang di tahun 1443 Hijriah. 1433 tahun yang lalu Islam sudah sempurna. Dan puncak dari syariat Islam, yang itu adalah agama seluruh para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Dakwah mereka sama. Seruan mereka, ajakan mereka kepada umat-umat mereka sama. Apa itu? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian hanya Allah, dan jauhilah oleh kalian sesembahan-sesembahan selain Allah. Dari sejak zaman, dari sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Musanya, Nabi Isanya, Nabi Muhammadnya, seruan atau dakwah mereka sama, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Semua yang disembah selain Allah disembah dengan kebatilan, dengan kesesatan, bukan dengan hak. Sebagaimana Allah mengulang dua ayat dalam Al-Qur'an. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir, di surat Al-Hajj dan di surat Luqman. Itulah Allah satu-satunya yang hak, yang berhak untuk disembah. Dan semua selain Allah yang disembah, maka disembah dengan kebatilan dan kesesatan. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, termaktub dalam Al-Quran, kitab suci seorang muslim. Tidak boleh kita berdoa ke malaikat Jibril. Tidak boleh kita persembahkan sesembelihan kita untuk Nabi Muhammad. Tidak boleh kita beristighatsah, beristi'adzah, beristi'anah ke Abu Bakar As-Siddiq, ke Umar bin Khattab, ke Utsman bin Affan, ke Ali bin Abi Thalib, yang kita yakini mereka semua adalah wali Allah, surga pasti untuk mereka. Tetapi mereka makhluk, bukanlah ma'bud. Bukanlah yang disembah mereka itu. Mereka makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat beliau, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku, jangan kalian melampaui batas terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara, mereka telah berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Maka kalau Rasulullah tidak boleh disembah dan tidak ada hak beliau untuk disembah, maka selain beliau dari kalangan siapapun dia lebih tidak berhak lagi untuk disembah, lebih tidak pantas lagi untuk disembah. Tauhid adalah modal dasar kita bertemu Allah. Sekalipun bergelimang maksiat seorang hamba, tetapi dia memegang tauhid, tidak pernah dia syirik, tidak pakai jimat, tidak pakai susuk, tidak datang ke pesugihan, tidak percaya dukun, peramal, bintang zodiak. Tidak dia persembahkan sapinya, kambingnya untuk jin, penunggu negeri, penunggu daerah, penunggu hutan, penunggu sungai, penunggu laut. Selama dia menjaga tauhid, dia hanya beribadah kepada Allah. Sekalipun dia bergelimang maksiat, masih melimpah rahmat Allah untuk dia. Tetapi
ketika dia mati dalam keadaan jimat ada di tangannya, ada di rumahnya, ada sosok di tangannya, masih percaya, masih meyakini di sana ada wali yang tahu ilmu ghaib selain Allah. Berdoa dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan harap dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena Allah berfirman, innallaha. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa di 2 ayat, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa yang itu di bawah syirik. Kalau dosa syirik, tidak akan Allah ampuni. Jangankan kita manusia biasa, mereka para nabi. Setelah Allah sebut nama mereka satu persatu di surat Al-An'am, Allah akhiri, walau asyraku lahabito anhum makanu ya'manun. Andaikan mereka para nabi tersebut syirik, mati dalam keadaan syirik, terputus seluruh amalan mereka. Tidak bermanfaat jihad, sholat, puasa, haji, sedekah, dakwah mereka, habis. Nabi, apalagi kita. Jangankan para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dan lugas Allah Subhanahu wa taala peringatkan dengan keras di surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelummu ya Muhammad, andaikan engkau syirik, engkau jatuh pada kesyirikan, engkau melakukan ritual-ritual syirik, engkau beribadah kepada selain Allah, engkau berdoa kepada selain Allah, maka terputus seluruh amalanmu, habis, dan engkau di akhirat akan menjadi orang yang paling merugi ya Muhammad. Ini Rasulullah. Kita siapa? Karena itu jauhi dosa syirik. Dan untuk tahu perincian syirik, kita harus belajar. Rasulullah sampai mengucapkan sumpah dengan nama beliau, dengan nama Rasulullah saja syirik. Banyak umum kalangan kaum muslimin, demi Allah, demi Rasulullah, terucap dari lisan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik. Perlu belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembleng para sahabat selama 23 tahun untuk bertauhid. Selama 23 tahun. Belajar enggak cukup 10 tahun, 20 tahun belajar agama. Sampai mati. Untuk kita tahu perincian syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis demi hadis beliau sampaikan. Islam adalah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya panutan manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti oleh seluruh manusia hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang dari Rasul, ambil oleh kalian, dan apa yang dilarang oleh Rasul, jauhi oleh kalian. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay alaihi salatu wassalam. Hanya beliau sosok, satu-satunya sosok yang kita ikuti dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah. Dan Rasulullah berulang kali mengatakan untuk mencontoh beliau dalam akidah, iman, keyakinan-keyakinan, dalam praktek ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah,
khudu anni manasikakum, ambillah dariku cara ibadah kalian. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Bukan salat menurut ini, menurut itu, bukan. Kita salat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Rasulullah sudah wafat. Bagaimana kita mau melihat Rasulullah salat? Rasulullah telah bersabda, taraktukum 'alal bayda lailuha ka nahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan Islam ini di atas terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, tidaklah seseorang dia tergelincir dalam Islam ini kecuali dia akan binasa. Taraktu fikum taqalain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang sangat besar yang tidak akan mungkin kalian sesat apabila kalian berpegang dengan keduanya, kitabullah wa sunnati, Al-Qur'an dan sunnahku. Dari mana kita tahu sunnah Nabi? Dari hadis-hadis Nabi. Kita tinggal beli kitab Sahih Al-Bukhari, kita beli kitab Sahih Muslim, kita lihat bagaimana takbiratul ihramnya Rasulullah, apakah direnggangkan jemari semua, apakah dirapatkan, apakah ditekuk sedikit, sejajar dengan kepala atau dengan telinga atau dengan bahu, semua lengkap terperinci seperti kita melihat Rasulullah SAW. Ada di dalam kitab tersebut. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari 160,000 perak cuma, 120,000 perak cuma. Kita mau tahu zakat seperti apa, wudhunya Rasulullah seperti apa. Wa in tuti'uhu tahtadu, andaikan kalian taatin Nabi, kalian dapat petunjuk surga untuk kalian. Islam, agama yang sempurna. Bahkan Rasulullah mendefinisikan seorang muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim, orang yang menganut agama Islam itu adalah dia yang terselamatkan seluruh kaum muslimin dari lisan dan tangannya. Saudara-saudara kita kaum muslimin tidak tersakiti dengan lisan kita, itu muslim. Tidak tersakiti dengan tangan kita, itu muslim. Tidak digosipi tetangga kita, saudara kita, tidak digunjing, tidak dicela, tidak dia berdusta di hadapan saudaranya atau di hadapan siapapun. Larangan berdusta, ghibah, namimah, mengadu domba, merasa lebih baik daripada saudaranya. Islam agama yang sempurna, mengatur sampai bagaimana seorang muslim dia bertetangga dengan saudaranya. La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhonantu annahu sayuwarridhu. Terus Jibril mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga pun akan dapat warisan kalau aku mati. Saking harus menjaga kebaikan kepada tetangga. Al-muslimun fi ta'atufihim wa tarahumihim wa tawaddihim kama thalil jasad. Seorang muslim dengan muslim, dalam dia berkasih sayang, dalam dia saling mencintai bagaikan satu tubuh. Andaikan ada satu anggota tubuh sakit, terasa sakit seluruhnya. Seorang muslim yashuddu ba'duhum ba'dhan, kata Rasulullah SAW, muslim yang satu dengan muslim yang lain saling mengokohkan. Audhum dhulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari ini, kata Rasulullah SAW. Muslim tidak boleh dilukai. Muslim tidak boleh diambil hartanya. Muslim tidak boleh dirusak kehormatannya. Islam agama yang sempurna. Jangankan untuk urusan sesama manusia, bahkan binatang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli dzi kabidin raqbin shadaqah." Setiap makhluk yang masih hidup
bisa kita bersedekah kepadanya. Seorang wanita pelaku maksiat hanya dengan diberi minum, ya. Seorang wanita pelaku maksiat tersebut memberi minum seekor anjing yang kehausan, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan, Allah cabut dalam hatinya keinginan untuk bermaksiat kembali, dan dia menjadi wanita yang solehah dan masuk ke dalam surga Allah. Binatang sekalipun muslim bisa beramal. Nah, di bulan Syawal ini, bulan Syawal ini adalah indikator diterima atau tidaknya amal ibadah kita di bulan Ramadan. Puasa kita, taraweh kita, andaikan kita masih bisa menjaga amalan-amalan tersebut di bulan Syawal, tanda Allah terima amal ibadah dia di bulan Ramadan. Ada 6 hari puasa di bulan Syawal, seseorang yang bisa mengamalkannya, tanda Allah terima puasanya selama 30 hari di bulan Ramadan. Di dalam Islam ini ada sholat tahajud terus, bukan taraweh saja di bulan Ramadan. Kalau bisa dilakukan sebelum subuh, lakukan sebelum subuh atau di akhir malam. Andaikan tidak bisa, maka sebelum tidur atau setelah sholat isya kerjakan. Boleh 11 rakaat, boleh 9, 7, 5 atau 3 rakaat saja setelah sholat isya. Jaga sholat taraweh. Kalau seandainya di bulan Syawal ini dia masih bisa menjaga sholat tahajud, maka tanda Allah terima amal ibadah dia itu sholat taraweh ketika bulan Ramadan. Tetapi ketika seseorang kontan dia bermaksiat di bulan Syawal ini, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri, karena itu tanda Allah tidak terima puasanya, atau Allah tidak terima sholat tarawehnya, Allah tidak terima sedekahnya, Allah tidak terima baca Qur'annya. Karena maksiat tidaklah melahirkan kecuali maksiat yang berikutnya, dan amal soleh tidaklah melahirkan kecuali amal soleh yang berikutnya. Jaga betul, karena hikmah disyariatkan puasa Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, ada bekas ketakwaan di bulan Syawal ini. Setelah satu bulan kita melakukan pelatihan penggemblengan untuk menjaga mata, menjaga pendengaran, menjaga lisan, selain kita tidak makan, tidak minum, kita jaga ketakwaan kepada Allah di bulan Syawal ini, apakah ada bekas dia bisa menundukkan pandangannya? Apakah ada bekas dia bisa menjaga lisannya? Apakah sholat 5 waktunya dia jaga tidak masbuk, dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Kalau memang itu yang dilakukan di bulan Syawal, maka pujilah Allah, banyak bertahmid, banyak memuja dan memuji Allah, anugerah melimpah ruah. Allah pilih dia termasuk dari hamba yang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah persulit kita di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya sampai kita wafat. Mudah-mudahan Allah persulit kita untuk bermaksiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk beramal soleh. Aqulu qawli hadza, Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.